Permintaan semua pemain Argentina gagalkan Messi pensiun. Begitu pentingnya Messi bagi mereka. Semua pemain Argentina siap gagalkan Messi pensiun. Lionel Messi memang berencana mengakhiri karirnya setelah Copa America berakhir karena efek cedera yang terus saja menghinggapi sang mega bintang. Messi memang belum menegaskan bahwa ia bakal tampil di Piala Dunia 2026. Namun ia memastikan bahwa ia akan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik agar bisa berkontribusi untuk timnas Argentina. Hal itu berarti Messi juga tak menutup peluang untuk kembali tampil di Piala Dunia 2026. Ucapan Messi ini setidaknya bisa jadi angin segar bagi pendukung Argentina yang masih ingin melihat Messi bermain. Sepanjang saya merasa sehat dan saya bisa terus memberikan kontribusi, saya akan melakukannya. Hari ini, hal yang saya pikirkan adalah bisa bermain penuh di Copa America dalam kondisi baik dan punya kemampuan bersaing di sana. Kembali bertarung seperti yang selalu kami lakukan, berusaha menjadi juara, kata Messi. Kecurigaan publik soal perkiraan masa edar sang superstar mendekati akhir kian menguat seiring cedera yang semakin sering menerpanya. Musim ini saja, Messi mengalami setback 3 kali akibat masalah pada otot. Transfermarkt mencatat, kapten timnas Argentina tersebut menghabiskan 31 hari di luar lapangan karena menjalani pemulihan. Musim lalu, Messi dilanda 3 problem cedera, yakni pada betis, Achilles, dan lutut. Terbaru, Messi harus kembali menepi saat Argentina berjumpa Peru di laga penyisihan terakhir Copa America. Legenda Barcelona itu belum membeberkan secara jelas kapan atau tahun berapa dia bakal gantung sepatu. Namun dia hanya membocorkan ada kondisi yang menjadi sinyal dirinya bakal menyudahi karir gemerlap yang terbentang selama 2 dekade kapanpun itu. Saya tahu bahwa segera setelah saya yakin tidak dapat tampil lagi atau tidak lagi menikmati permainan atau tidak bisa membantu rekan setim, maka saya akan berhenti, katanya. Dan apa yang diisyaratkan Messi ini pastinya akan membuat was-was para pemain Argentina saat ini. Karena mereka masih ingin melihat Messi bermain untuk timnas Argentina. Tentu keputusan harus dibuat Messi jika ingin meninggalkan timnas Argentina. Karena pastinya dia rasa saat ini Messi lebih menjadi beban karena seringnya cedera yang ia alami. Namun hal ini membuat skuad Argentina tak akan bisa menerima itu semua. Semua skuad meminta Messi tetap bertahan di timnas. Walau dirinya cedera, namun Messi sosok penting di timnas Argentina. Meski tak bermain, para pemain mengharapkan Messi untuk bisa tetap hadir di semua laga Argentina di bench pemain.
Dan pastinya, semua pemain akan melakukan apapun demi menggagalkan Messi pensiun. Karena target mereka sama, membawa kembali trofi Piala Dunia untuk kado terakhir Messi sebelum pensiun. Saya berbincang dengan Messi perihal cedera yang terus saja ia alami dan ternyata ia memikirkan untuk menyudahi karirnya jika kondisinya terus memburuk. Namun jika banyak pemain tahu, ini tak akan mudah bagi Messi, ucap Di Maria kepada media. Memang saat ini Messi sudah berada di puncak karirnya setelah mampu memberikan satu gelar Piala Dunia untuk Argentina. Namun para pemain yang saat ini ada memiliki keinginan untuk bisa bermain terus dengan Messi sampai Piala Dunia mendatang.